Heru Budi Hartono punya beberapa rencana untuk menanggulangi kemacetan di ibu kota. Salah satunya, Heru menawarkan akan mengurangi U-turn atau putaran U untuk mengurangi kemacetan. Hal itu ia sampaikan usai menghadiri rapat paripurna DPRD DKI tentang pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi pada Senin 17 Oktober 2022. Namun rencana itu perlu dikomunikasikan lagi dengan DPRD DKI dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Heru juga mengatakan ia akan menjalankan aturan seluruh-seluruhnya usai dilantik menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan.